advance. So ada tiga eh. Satu yang mula-mula yang paling bawah adalah CC dia. Dia CC size kereta sama. 1.0 G auto manual. Lepas tu dia ada premium auto sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hello, hi, hi, hi. Assalamualaikum. Bersama dengan Ajay lagi hari ni. So, hari ni Ajay ada dekat dalam pejabat sahaja. Kita tak ada dekat depan kereta ataupun kita tak ada tunjuk kereta hari ni. So, hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan yang heboh sekarang ni dekat dalam dunia automotif. Cip, boyo eh. Okay, yang heboh sekarang ni berkenaan dengan satu model baru yang akan dilancarkan oleh Pro 2 sendiri. Banyak yang dah ambil maklum, dah tahu dah sebenarnya. So Pro 2 dah keluarkan dia punya brosur yang ringkas tu pun dah keluar dah sebenarnya. Alright, cerita pasal beza facelift, new beza facelift. So alright, okay, jangan risau, Pro 2 Ajay tak ada keluarkan leak info yang sangat banyak. So jangan risau, ini apa-apa yang berdasarkan yang standard info sahaja yang ada. So okay, kita nak cerita berkenaan dengan beza ni. So tahun lepas, tahun 2019, so Pro 2 dah keluarkan satu Azia facelift, Azia yang dipertingkatkan, yang diberi nafas baru. So sama juga untuk tahun 2020 ni, untuk bulan Januari ni, okay, tarikh pelancaran. Okay, so far pelancaran akan masa dalam masa terdekat ni, mungkin dalam minggu kedua, minggu ketiga macam tu lah. So, tapi dalam bulan Januari. So, stok kereta masih belum ada di mana-mana cawangan Pro 2 lagi. So, maksudnya kalau lah kata kita datang nak tengok kereta beza tu, belum lagi. So, dia kena tunggu official launching. So, pelancaran rasmi besok, bukan besok, pelancaran rasmi nanti. So baru kita boleh pergi tengok kereta tu, baru kita boleh pergi test drive kereta tu. So far untuk hingga ke hari ni, belum lagi. Tunggu pelancaran rasmi daripada Pro 2 baru kita boleh pergi tengok. So yang kita boleh tengok tu dalam website, dalam Facebook, dalam media sosial yang lain lah. So yang itu dah ada, tak ada masalah. Alright, okay. So Ajay nak cerita berkenaan dengan apa sebenarnya, kita bagi hint-hint sikit lah apa yang sebenarnya yang Pro 2 dah buat dekat Pro 2 beza yang terbaru ni. So sebenarnya kalau kita boleh tengok balik apa yang Azia dapat masa facelift. So Azia dipertingkatkan daripada sistem keselamatan, dia dah tambah stability control, traction control, dia tambah ASA 2.0. So mungkin juga dia akan tambah dekat beza. And then dah ada dah pun, mungkin dah ada leak dah, ada satu brosur yang satu panjang tu, yang itu kita dah boleh tunjukkan dah. Rasanya tak ada masalah. So ada info-info yang berkenaan dengan kereta, yang lain-lain tak boleh tengok lah, design apa benda semua tu. In fact, kita sendiri pun tak dapat lagi, Ajay pun tak tahu lagi. Seriously, Ajay pun tak dapat, tak tengok kereta lagi. Betul, tak tengok kereta lagi. Yeah, okay, alright eh, okay. So, antara-antara ciri lain yang kita dah boleh expect akan Pro 2 masukkan, ASA lah. Sebabnya, bila Azia baru facelift, ada ASA, ASA Advanced Safety Assist. Beza baru, mesti ada ASA. Betul tak? Alright, okay. So, okay, itu ciri-ciri penting lah yang ada untuk Pro 2 beza ni. So, Ajay nak cerita berkenaan dengan berkenaan dengan harga. So harga masih lebih kurang dalam range yang kita letakkan. So untuk beza baru ni sebenarnya tarikh booking pun dah ada dah. Tarikh booking 3 hari bulan 1 hari tu. So dah boleh di booking, dah boleh ditempah semua cawangan Pro 2 satu Malaysia, tak ada masalah. Alright, okay. So first thing first, sebelum kita nak cerita pasal design apa benda semua tu, itu nanti kita tengok lah. So Ajay yang biasanya Ajay suka cerita pasal harga, pasal interest, pasal loan, berapa boleh pergi, apa benda semua, berapa monthly dia. Alright, okay. So satu varian yang dah tak ada adalah beza premium X manual. Situ dah tak ada. So Pro 2 tak keluarkan dah. So siapa-siapa yang nak manual, dia kena ambil 1.0G. G manual ada satu. Maksudnya dalam line Pro 2 ada satu je manual untuk beza. Beza G manual. So beza X, beza Advanced dah tak ada. Oh, lupa nak cerita lah. Okay, beza dia ada 3 model.
Okey, yang ini adalah cerita yang paling mudahnya. Siapa-siapa yang kalau dengar ni masih tak faham, nanti komen kat bawah tengok, nak rasanya mesti faham insya-Allah. Alright, eh, so kefahaman ni daripada Allah. Cinta tentang balik umrah. Lagi tazkirah pula kan. Okey, beza ada 3 model. Satu 1.0G. 1.0G ni dia ada 2. G auto, G manual. Alright, eh? Okay, itu yang pertama. So yang kedua 1.3 premium. Allahuakbar. 1.3 premium, premium X. X tu premium lah. So kalau kata macam SE lah, lebih kurang je lah premium. Okay, lepas tu yang the highest spec is 1.3 advance. So ada 3 eh. Satu yang mula-mula yang paling bawah adalah CC dia. Dia CC, size kereta sama. 1.0 G auto manual. Lepas tu dia ada premium auto sahaja dengan advance auto sahaja. So ada 3 spek lah. So siapa-siapa yang berminat, tengok pada bajet juga. Kalau betul-betul ada bajet, ambil yang full spec, tak ada masalah. Lebih bagus, lebih ni, lebih cantik lah, semua tu lah kat dalam tu lah. Okay, kalau kata yang nak jimat, penjimatan bulanan dia rendah apa semua, ambil je 1.0G bonet besar. Bonet besar tu yang paling-paling penting kan. Alright, okay. So itu daripada segi variant. Daripada segi warna, okay, kalau kita tengok ada warna yang terbaru yang Prodo akan kenalkan. Sama macam Azia lah, Azia kan ada warna orange kan. So Prodo akan keluarkan warna yang terbaru. So warna apa? Kejap eh. Garnet, Garnet Red, Garnet Red. So Garnet Red ni dia hanya ada untuk model 1.3 sahaja. Untuk 1.0 tidak ada untuk warna baru ni lah. So lepas tu untuk grey, untuk grey Prodo dah keluarkan beza warna grey. Okay, yang ini semua spek ada. G ada, premium ada, advance pun ada juga, tak ada masalah. So mana-mana okey lah. Okey, cerita pasal harga eh. Warna dengan harga ni kita dah boleh tahu, sebabnya kita dah boleh masuk booking. So bila dah boleh masuk booking, mestilah nak tahu warna apa yang ada kan. So Prodo dah bagi tahulah, dah coding untuk warna dengan harga tu, tak ada masalah. Alright, okey. So aja cerita pasal harga eh. Okey, berkenaan dengan harga untuk beza 1.0, okey, untuk beza 1.0G manual ni, jangan tulis eh, tak pasti boleh nampak tak boleh nampak, nanti kita try zoom lah. So 1.0G manual, harga atas jalan harga dalam RM35,800. So kenapa aja letak harga atas jalan? Sebabnya kita masuklah insurans sekali, siap-siap senang. Plus minus tau, RM35,800 ni adalah plus minus. So ikut kepada kita, kalau ada NCD orang tu akan dapat murah lagi lah. So NCD nanti aja rasa dah ada video NCD eh, tak ada yang tak tahu. Okey, kita anggarkan yang paling tinggi kita ambil tenor untuk 9 tahun, sebulan dalam 426. Yang ini aja kira untuk 3.2% punya interest. 3.2. So 426 kalau kita beli Azia G manual full loan. Full loan, pembiayaan penuh. Kena ingat eh, harus diingat pembiayaan penuh untuk untuk semua loan kereta Prodo ni tertakluk kepada bank. So memang ada bank yang bagi pembiayaan penuh. So contohnya macam Bank Rakyat, macam Bank Islam, dia memang pembiayaan penuh. Dia bukan markup loan. So yang ni kita kira eh. Okey, untuk Azia G manual. Okey, seterusnya the next pula untuk untuk beza G auto. So beza G auto, harga on the road dia yang terbaru adalah RM37,800, 9 tahun, pembiayaan penuh RM450. Plus minus tak tepat yang aja kira ni. Mesti akan lari. So ini dalam guideline kita lah. So dalam range yang 400.5, apa kereta yang kita boleh beli? Apa kereta yang kita boleh dapat pembiayaan penuh? So inilah 400.5 untuk beza G. Alright, okay. So lepas tu harga untuk beza X. Ta-ta-ra-ta-ra. Beza 1.3X auto. Dia tak ada manual eh. Dia dah auto, semua auto saja. So harga dia dalam RM45,500 plus minus. Kena ingat eh, plus minus saya selalu cakap eh. Right, 9 tahun sama juga 3.2. So sebulan lebih kurang dalam RM543. So dalam 540 kita dah boleh dapat satu beza 1.3X. Cantik kereta ni. Alright, okay. So seterusnya beza advance, 1.3 advance. Okay, ini ada dua harga eh. Ajar letak kat sini dua harga. Satu, dia punya harga yang pertama adalah 51,700 plus minus
Kena ingat 5,000-7,000. So beza advance ni sangat-sangat susah untuk kita dapat pembiayaan penuh, kecuali dengan rekod sikris yang cantik, kerja government, kerja swasta pun gaji 3,000-4,000 kan, boleh dapat lah, tak ada masalah. So ok, itu yang sebab tu aja kira. So biasanya kalau orang ambil beza advance, dia kena bayar 10% daripada harga kereta tu. Maksudnya dia kena bayar dalam 5,100 plus minus lah, 5,100 lebih kurang. So sebulan untuk loan dia 9 tahun, dia kena bayar hanya RM550 sahaja. Kalau dia ni memang entitled untuk dapat pembiayaan penuh, so sebulan dia dapat full loan RM617. So yang ini tertakluk kepada bank eh. Syarat-syarat dia ni dia tak ikut tau. Dia setengah bank boleh dapat, setengah bank tak boleh dapat. So tengok pada bank lah. So 620 dengan 500 setengah. So ini cerita pasal beza. So nanti aja letaklah dekat dalam description kat bawah tu eh. Ni whiteboard tak ada. So itu kita pakai macam ni kan. Oh, the style sikit kan. Alright, okay. So itu cerita pasal beza. So tarikh pelancaran insya-Allah dalam bulan 1 ni, tapi kita masih belum dapat, dah ada tarikh sebenar tapi kita tak boleh nak cerita lagi. Alright, okay. So ajar tertakluk kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Perodua. Alright, so kita tak boleh cerita banyak, kita boleh cerita pasal hala, color, pasal warna, cerita pasal harga, sebab kita nak masuk booking dah boleh buat, tak ada masalah, no problem. Kalau nak masuk loan pun sebenarnya dah boleh masuk loan dah, dah tak ada isu dah. So insyaAllah Perodua akan ada banyak stok untuk beza ni, bila dah launching je stok dia akan banyak, tunggu update dari latest daripada Perodua. So kalau ada apa-apa info ataupun kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya kat dalam ruangan komen. So insyaAllah lepas ni Ajar dah kerap untuk kita balas komen dekat dalam ruangan komen tu lah. Alright, so itu sahaja, sekian dulu. Kalau ada the next nanti bila dah ada stock masuk dah, so baru kita akan buat video khas 1.0G, 1.3X, 1.3 Evan dengan warna barunya. Memang smart, memang kemas. Sekian dulu daripada Ajay berkenaan dengan harga dan warna yang lebih detail lah. So ada sikit-sikit tu cerita pasal ASA untuk beza apa semua tu, kita sebenarnya dah boleh expect dah, memang akan ada untuk Perodua. So yang lain-lain mungkin ada, akan ada lampu yang lebih lampu yang lebih cantik, info ada kat sini. Okey, itu saja. Sekian dulu daripada Ajay. Kalau berminat nak beli kereta, nanti bila dah launching terus pergi mana-mana Perodua satu Malaysia, tak ada masalah. Kita Perodua satu Malaysia ni sama sahaja. So macam biasa, siapa-siapa yang berminat nak beli kereta dengan Ajay, cari nombor Ajay. Nanti lepas tu PM Ajay, cakap Ajay dapat nombor dari YouTube nak beli kereta. Dia je bagi. Alright eh. Okey. Sekian dulu daripada Ajay. Jumpa dan jumpa lagi. Cari, bye-bye. Assalamualaikum.